Kita tengok eh. Dari sudut politik, apabila sumber tenaga, ya, contohnya seperti apa tahu? Seperti kekurangan petroleum, kekurangan arang batu, kekurangan gas asli. Ini semua akan menyebabkan, kalau kita lihat, akan menyebabkan masalah dari sudut politik. Di mana perebutan kawasan yang mempunyai sumber semula jadi antara beberapa buah negara boleh membawa kepada konflik wilayah. Maknanya konflik, ada masalah, ada pertembungan antara dua kawasan. Jadi tekanan politik ke atas negara-negara pengeluar sumber dan ianya berlaku konflik ini ekoran timbulnya pelbagai krisis ekonomi. Contohnya seperti kalau kamu lihat sekarang ini berlaku peperangan yang baru, iaitu seperti peperangan di antara Ukraine dan juga Rusia. Baik, apabila Rusia berperang dengan Ukraine, Eropah mengalami krisis tenaga. Di mana, untuk pengetahuan kamu, Ukraine adalah pembekal gas asli dan arang batu. Begitu juga Rusia. Pembekal arang batu dunia kepada Eropah. Arang batu ini digunakan untuk apa? Untuk di stesen jana kuasa elektrik di Europe, di negara-negara Eropah. Jadi bila dua negara ini sibuk berperang, maka pembekalan arang batu itu telah terjejas. Dan ini menyebabkan kekurangan arang batu di negara-negara Eropah. Kekurangan tenaga. Sebab apa? Sebab bila berperang, mereka akan sibuk berperang. Jadi mereka akan mengurangkan penghantaran arang batu. Sebab sedang berlaku peperangan. Jadi itu masalahnya. Ini macam apa tahu? Macam kau ingat tak? Kau ingat tak sejarah bab yang ketiga. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang Perak kan. So, sebenarnya Perak kan, British kan tak nak campur tangan dalam negeri Perak. Tetapi apabila berlaku perang larut di antara Gihin dan Haisan, kedua-dua tu adalah pekerja-pekerja lombong biji timah. So kedua-duanya bergaduh. Bila bergaduh, mereka tidak akan membekalkan biji timah sebab sibuk bergaduh. Jadi menyebabkan British tak dapat biji timah itu. Jadi British bisinglah. Kan, kenapa biji timah aku tak dapat ni? Oh, pekerja-pekerja sedang bergaduh. Tu krisis juga tu. Samalah macam krisis yang berlaku di Eropah. Di mana apabila Ukraine dengan Rusia berperang, maka mereka, negara-negara Eropah mengalami kekurangan arang batu. Begitulah. Boleh faham eh? Itulah situasi yang hampir sama. Situasi yang hampir sama. Baik. Kemudian, krisis tenaga juga, dari sudut masyarakat, apabila berlaku krisis tenaga, maka akan mewujudkan pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Iaitu akan meningkatkan kadar kemiskinan dan juga akan meningkatkan kadar kebuluran. Kadar kemiskinan pun meningkat, kadar kebuluran pun meningkat. Itu problem juga tu. Jadi ini adalah masalah. Masalah juga ni. Peningkatan kadar kemiskinan, kadar kebuluran sebab kekurangan sumber tenaga. Dan juga alam sekitar. Bila menghadapi masalah krisis tenaga ni, sumber tenaga, maka akan berlakulah kemusnahan pelbagai flora dan fauna. Sumber semula jadi ini semakin berkurangan, berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan ekosistem, juga akan berlaku kemerosotan kualiti alam sekitar. Alam sekitar semakin merosot, semakin tercemar. Jadi inilah antara kita kata sebagai krisis sumber semula jadi. Kalau kurang pun masalah,
kalau katakan eksploitasi secara berterusan pun akan menjadi satu masalah. Baik, ada yang bertanya, cikgu, maksudnya investor yang menaikkan mata wang kita macam tu ke? Okay. Bukan investor sebenarnya. Sebenarnya begini. Okey. Sebenarnya, ini dah masuk bab ekonomi ni. Okey, contoh kerjasama ekonomi antara bangsa. Baik, kita tengok di sini 9.3. Okey. Ya betul Sarif. Kejuruteraan kena ambil sains juga. Okey, contoh kerjasama ekonomi antara bangsa. Baik. Kerjasama ekonomi antara bangsa ni maksudnya apa cikgu? Kerjasama ekonomi ni antara bangsa ialah kerjasama di antara negara kita dengan negara-negara lain dalam hal ekonomi. Macam mana negara kita bekerjasama dengan negara-negara lain dalam hal ekonomi. Jadi, kalau kita lihat antara kerjasama yang dilakukan adalah seperti ini, iaitu pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ataupun ASEAN. Okey, ASEAN ini, okey, negara-negara Asia Tenggara, okey, ini lambang dia, logo dia. Baik, ASEAN dianggotai oleh 10 buah negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Kemboja, Brunei Darussalam dan juga Laos. So, apakah yang mereka buat dalam pertubuhan ini? Mereka akan menggalakkan kerjasama. Kerjasama dalam pelbagai bidang antara negara-negara anggota pertubuhan itu. Seperti mereka akan menggalakkan pendidikan, pelancongan serta R&D, research and development. Research and development. Jadi akan berlaku kerjasama. Contohnya, okey, Malaysia bekerjasama dengan Indonesia untuk dalam bidang pelancongan. Bekerjasama dengan Singapura dalam bidang pendidikan. Jadi ini kerjasama ekonomi antarabangsa. Itu. Kemudian juga ada satu lagi kerjasama iaitu IMTGT. Sorry, IMT pula, IMSGT. Okay. IMSGT bermaksud apa sebenarnya, cikgu? Maksudnya, segi tiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tapi mungkin kamu bertanya, cikgu, IMSGT tu apa? IMS tu maksudnya Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Itu IMS. Dan GT itu adalah kita kata sebagai growth. GROWTH, growth triangle. Segi tiga pertumbuhan. Okay. Ini dia GT. GT itu growth triangle. Segi tiga pertumbuhan. IMS, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Indonesia, Malaysia dan Singapura. Jadi inilah dia segi tiga pertumbuhan, segi tiga untuk pembangunan ekonomi antara tiga negara ini, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. So kerjasama segi tiga pertumbuhan IMSGT ini ditubuhkan pada tahun 1992, meliputi kawasan Kalimantan Barat, wilayah Riau, Sumatera Selatan, Johor. Dia meliputi kawasan Kalimantan Barat, wilayah Riau dan juga Sumatera Selatan. Okey, itu di Indonesia. Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan di Malaysia dan juga Singapura. Dan apa yang mereka buat? Iaitu mereka menggalakkan kerjasama dalam bidang ekonomi seperti pelaburan, investment, pelaburan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan dan pelancongan. Itu IMSGT yang melibatkan tiga buah negara, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Satu lagi, okey, segi tiga pertumbuhan ialah IMTGT.
IMTGT ini adalah refer to okay, Indonesia, okay, kita kata Indonesia, kemudian Malaysia dan juga Thailand. Thailand. GT itu apa? Growth Triangle. Sama juga. Okay, growth growth triangle. Segitiga. Segitiga. Okay. Segitiga pertumbuhan. Okay, Indonesia, Malaysia dan Thailand. So, kerjasama segitiga pertumbuhan ini ditubuhkan pada tahun 1994, dianggotai oleh 10 buah wilayah di Sumatera, 8 buah negeri di Semenanjung, iaitu di Perlis, Kedah, Negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Melaka, Selangor dan Pulau Pinang, serta 14 buah wilayah di selatan Thailand. Baik, bidang fokus utama okay, dalam IMTGT ini ialah okay, pertanian, industri asas tani. Industri asas tani, pertanian, pelancongan, okay, produk-produk halal dan juga perkhidmatan. Dan antara perkara yang selalu okay, dibincangkan dalam INTGT ini adalah berkaitan dengan pertanian dan industri asas tani. Di mana untuk pengetahuan kamu, ya, kebanyakan sayur-sayur di Malaysia ini, sayur-sayur di Malaysia, juga ikan-ikan di Malaysia ini, kebanyakannya, okay, almost 60%, 60% eh, diimport daripada Thailand. So Thailand sebenarnya okay, banyak juga supply sayur, supply ikan dan juga supply beras. Beras ke negara kita. Jadi ini segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kalau kamu tak percaya, kamu pergi ke mana-mana giant. Kamu pergi ke mana-manalah. Giant ke, okay, apa lagi ya? Lotus ke sekarang. Dulu Tesco kan, sekarang Lotus. Okay, kemudian kamu pergilah mana-mana pasaraya hypermarket tu. Kamu perasan tak akan ada satu row beras tempatan, satu lagi row beras siap. Beras siap tu maksudnya beras daripada Thailand lah. Daripada Thailand ni. Beras tempatan dan juga beras siam. Kenapa ada beras siam, cikgu? Sebab okey, permintaan beras di Malaysia sangat tinggi. Halal ke, cikgu? Apa dah? Beras itu beras sajalah, confirm-confirm lah halal. Okey. Ya, betul lah Abang Danish. Okey. So itu semua okey adalah okey, mereka telah membekalkan beras, beras siam kepada Malaysia. Malaysia ni memang okay, ada beras tempatan, ada beras siam. Kenapa cikgu? Beras tempatan daripada Kedah tu pun semua daripada Selangor tak cukup ke untuk Malaysia? Tak cukup. Kenapa tak cukup? Orang Malaysia ni makan banyak. Pagi nasi lemak, tengah hari nasi berlauk, petang nasi goreng, malam nasi tom yam. Bila sakit makan bubur nasi, bila raya makan ketupat, ketupat nasi kan, ketupat nasi, nasi impit. Jadi orang Malaysia ni memang makan nasi pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Jadi permintaan berasnya sangat tinggi, permintaan beras sangat tinggi. Faktor penduduk padat memanglah, okay, rakyat Malaysia sekarang ada lebih kurang 36 juta. Dan semuanya makan nasi. Jadi sebab itu permintaan beras tu sangat tinggi. Tak cukup Malaysia. Okey, import daripada Thailand. Import daripada Thailand. Dan okay, kalau kita lihat, so itu sebab perlunya ada kerjasama ekonomi dengan Thailand, okay, dan juga dengan Singapura atau Indonesia supaya kita sentiasa akan dapat bekalan makanan. Kan akan dapat bekalan makanan tu penting. Okay, so itulah dia antara okay kerjasama ekonomi antarabangsa, iaitu ASEAN, IMSGT,
okay, dan juga IMTGT. Selain itu, ni dia, okay, Kesatuan Eropah ataupun European Union. Kesatuan Eropah, ini kita tak join lah. Ini kita tak join sebab kita bukan berada di Eropah. Kena faham tu. Tapi kita kena belajar juga sebab ini adalah tentang kerjasama ekonomi. Baik, Kesatuan Eropah atau dikenali sebagai Community Economic Eropah, dikenali pada tahun 1958, dia anggotai oleh 28 buah negara Eropah. Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, United Kingdom. Kalau kita baca nama-nama negara ni kan, cikgu, ni nama-nama negara ni yang terlibat dalam World Cup ni kan, adalah sebahagiannya yang telah menyertai World Cup. Tak perlu Alisha Afrin, tak perlu. Tapi semalam mengejutkan ni, Korea Selatan telah mengalahkan Portugal. Wow, dahsyatlah sekarang negara-negara Asia. Jepun pun telah mengalahkan Jerman. Hebat. Kesian Ronaldo. Nak buat macam mana kan? Baik, perniagaan dan perdagangan bebas antara negara EU tanpa had kuantiti import dan ekspor. Maknanya Kesatuan Eropah ni diorang dah lagi best antara diorang sesama diorang negara-negara mereka. Mereka tak ada had nak ekspor ke nak import ke, tak kisah berapa banyak pun. Tanpa had kuantiti tanpa had kuantiti. So boleh ekspor dan import berapa banyak sekalipun. Itu di kalangan Kesatuan Eropah. Bagus. Dan juga kalau kita lihat APEC. APEC ni adalah Pertubuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC ini kerjasama ekonomi serantau yang ditubuhkan pada tahun 1989. Keanggotaan melibatkan negara China, Amerika Syarikat, Vietnam, Jepun, Rusia dan sebagainya. Malaysia pun ada. Dan ini menggalakkan perdagangan bebas dan pelaburan dalam kalangan negara anggota. Kerjasama ekonomi ini antara negara Asia Pasifik. Mungkin kamu akan bertanya, cikgu, apa maksud sebenarnya negara Asia Pasifik ni, cikgu? Mes ini cikgu tunjuk. Mes ini cikgu tunjuk. Korang ni ramai tak tahu, cikgu akan bagi tahu. Baik. Korang tahu tak? Lautan ini, tengah-tengah ni laut apa? Tengah-tengah itu adalah laut. Kita kata sebagai besar pula. Lautan. Lautan Pasifik. Lautan Pasifik. Nampak tak? Itu Lautan Pasifik. Dan kalau kamu lihat, mana satu Lautan Pasifik, cikgu? Lautan Pasifik itu yang tengah-tengah ni lah. Yang tengah-tengah ni. So, ini Lautan Pasifik semua ni. Ini Lautan Pasifik. Lautan Pasifik. Jadi, kerjasama negara-negara Asia Pasifik tu maknanya negara kerjasama antara negara-negara yang terletak di tepi-tepi laut Pasifik ni. Di tepi-tepi Lautan Pasifik ni. Apakah negara yang ada di sekitar Lautan Pasifik ini? Ada US, ada Canada, ada Peru, ada Bolivia. Kemudian di sini ada apa? Australia, Indonesia, Malaysia. Kemudian ada Japan, Taiwan, China. Negara-negara keliling tu. Dan juga Rusia dekat atas ni. Jadi, negara-negara yang di sekeliling Lautan Pasifik itu, mereka lah yang telah buat APEC, iaitu Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Itulah dia sebenarnya. Boleh faham? Jadi, itu sebenarnya maksud
Okay, pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik. Okay, iaitu negara-negara yang terletak di kiri dan kanan, okay, lautan Pasifik. Contohnya siapa? Kalau kita tengok kan, okay, China, Amerika, Vietnam, Filipina, Indonesia, kan ada Peru, Singapura, Australia, Thailand, Kanada, Mexico, New Zealand, Chile, Taipei, okay, Taiwan lah, Brunei, Papua New Guinea. So itu negara yang di sekeliling Asia Pasifik. Untuk apa mereka bekerjasama dalam perdagangan? Jadi itu disebut, sebab itu dipanggil APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Baru tahu kan? Itu lah korang. Okay. Dan okay, yang seterusnya iaitu WTO, World Trade Organization, Pertubuhan Perdagangan Dunia. Okay, ataupun WTO, World Trade Organization, ini adalah kerjasama sedunia yang ditubuhkan pada tahun 1995. Satu dunia bergabung melibatkan 164 buah negara. Mereka semua mengendalikan sistem perdagangan global, berfungsi sebagai forum ataupun tempat untuk rundingan perjanjian perdagangan, menyelesaikan pertikaian perdagangan antara anggota dan menyokong keperluan negara-negara yang sedang membangun. So bermakna senang cerita, WTO ni adalah kerjasama satu dunia berkaitan dengan perdagangan. Itu World Trade Organization. Okay, HQ WTO ni kalau tak silap cikgu berada di Amerika. Di Amerika WTO ni kita letak di Amerika. Kalau tak silap cikgu lah. Jadi cikgu sembah balik. Dan juga kalau kita lihat, Malaysia pernah menjadi tuan rumah. Okay, Malaysia pernah menjadi tuan rumah persidangan kemuncak APEC yang ke-10 pada tahun 1998 dan akan menjadi tuan rumah persidangan ke-32 iaitu pada tahun 2020 selepas Chile. Jadi Malaysia pernah dua kali menjadi tuan rumah bagi persidangan APEC. Diorang akan bermesyuarat secara besar-besaran berbincang tentang ekonomi. Jadi itulah dipanggil APEC. APEC ya. Baik. So, kita telah lihat okey, paling penting sebenarnya untuk contoh kerjasama ekonomi antarabangsa ni, apa yang kamu kena ingat ialah berkaitan dengan logo-logo tu ya. ASEAN logo dia macam ni. Okey, IFSGT, okey, yang ini antara siapa dengan siapa. Kemudian INTGT antara siapa dengan siapa dan apa fungsi dia. Okey, kemudian kenali logo. Kalau logo yang ini adalah Euro. Okey, European ataupun European Union ataupun Kesatuan Eropah melibatkan negara-negara Eropah, perdagangan bebas. Okey, ataupun EU. Kemudian APEC. APEC ini adalah kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik. Okey. Dan juga ada tulis APEC tu kan? Dan WTO adalah kerjasama seluruh dunia melibatkan seluruh negara di dunia, 164 buah negara, tentang perdagangan dan sebagainya. So ingat logo, ingat dia punya nama dan function serta negara-negara yang terlibat. So itulah berkaitan dengan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okay, ada soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya berkaitan dengan mana-mana kerjasama